Jangan nakut-nakutin. Iya, jangan nakut-nakutin. Dengerin ya. Kalaupun bener di hutan ini ada harimau, gua kawinin tuh harimau. Tuh. Nah. Seneng banget dong, nah. Ini pertama kali gua ke hutan, camping, berburu. Ya ampun. Kita bukan camping, Sogi. Kita tersesat. Udah 10 hari kita luntang-lantung. Bego. Lu kenapa gak bilang dari 10 hari yang lalu kita tersesat? Tolong! 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 Udah. Nggak akan ada yang dengar, kita udah jauh di pedalaman. Yang denger pengen babon. Hah? Menjangkrik. Udah terima aja nasib kita. Terus gimana dong? Tahu gua juga bingung. Wih. Gi. Kita selamat, Gi. Selamat gimana? Kita ketemu dengan orang pedalaman hutan ini. Oh, iya. Aku tahu. Dia pasti dari suku hidung lebar. Oh iya betul. Coba kita ajak ngobrol. Iya. Coba lu ajak ngobrol. Uba, ibida, impa. Kibil-kibil. Eh? Lu ngomong apa sih, sarap ya? Gua ini manusia sama kayak lo. Oh. Sorry, gua kira Pithecanthropus erectus. Iya. Apa? Ini suku hidung besar, tolong tunjukkan jalan pulang, kami tersesat sudah 10 hari. Udah 10 hari kita tersesat. Manusia kutilangka, denger ya. Gua aja udah di sini 9 bulan kesesat, apalagi nyelamatin kalian. Dia udah 9 bulan, berarti bentar lagi brojol dong. Brojol apaan sih? Ngomong sama tangan. Dengar ya, gua ini sih udah 9 bulan juga gak bisa keluar-keluar. Emangnya hamil ngebrojol, kok asal deh. Dengar ya, konon ya. Onel Sogi, dengerin ya. Kok kenal nama kita? Hebat. Kan kita udah 4 tahun bersama forever. Kenapa hutan ini, kenapa hutan ini? Ya, dengerin Onel sama Sogi. Kan, hutan ini ya. Banyak binatang buas, tau gak? Saya di cakar ya, lihat di cakar maung. Di cakar harimau nih, kiri kanan nih. Ini di cakar harimau. Harimau kiri kanan. Nah, lu liat deh. Ini sih kayak kumis kucing, bukan di cakar. Apa sih ngomong? Jangan nakut-nakutin. Iya, jangan nakut-nakutin. Dengerin ya. Kalaupun bener di hutan ini ada harimau, gua kawinin tuh harimau. Tuh. Nah apa? Maka jangan sompral. Jangan sompral gimana? Tuh apa? Harimaunya tuh. Datang, maka jangan sompral, jangan sembarangan. Ya aku mas kawin sekarang, cepet. Capcus. Kawinnya apa dong, kalau lu kawin sama harimau? Aduh. Ayo. Harimau, ampun. Ih, harimau ya kok gitu sih? Harimau, jangan makan harimau. Senjata. Senjata. Ini gua udah siapin senjata. Senjata siapin, Gi. Bentar. Senjata siapin, Gi. Gua udah nyiapin senjata, kenapa lu pakai sepatu? Ngapain gua pakai sepatu? Emang sepatu bisa ngapain nih? Bergetar takut nih. Enggak, gua pakai sepatu, gua berikut cabut duluan. Duluan ya. Jangan cabut. Kok cabut? Kita mau diumpanin sama dia. Kok lu mau nyumpanin kita berdua? Mau ke mana? Aduh. Cepat. Tenang. Bentar ya. Sabar. Aku punya buku. Tips-tips mengendalikan harimau yang marah. Wah, cara membuat harimau tenang. Wah, bagus. Terus? Ayo. Nih, buat kamu. Kok dikasih ke harimaunya sih? Ya, biar dia yang baca supaya dia tenang. Ya, bego gimana? Goblok ya. Harimau, bentar ya. Pinjem dulu bukunya ya. Iya. Harimaunya colok matanya, colok. Lu yang baca, coba lu yang baca. Ya. Tunggu bentar harimau ya. Cara untuk membuat harimau tenang. Ya. Sikap sempurna. Ya. Tarik nafas. Senyum lebar. Tatap mata harimau. Dengan dalam. Dijamin harimau tidak akan marah dan menjadi tenang. Mati gue. Gue tembak harimau ya. Iya. Tembak Gi, gue takut. Aduh. Satu. Tembak Gi. Dua. Tembak Gi. Tiga. Wah. Harimau yang pergi. You kill my brother. Loh.
Kok dia yang ketembak? Kamu nembak Harimau, nembak dia. Perasaan nembak Harimau. Wah, saya harus telepon dokter kalau dokter, dokter. Aduh, kok dia jadi... Cepat kasih nafas buatan. Halo, dokter. Teman saya secara tidak sengaja tertembak. Bagaimana cara menanganinya, dokter? Oh ya, tenang saja. Pastikan dulu orangnya sudah mati apa belum. Coba, cepat. Wah, orangnya masih hidup, dokter. Wah, kalau masih hidup, saya nggak tahu cara penanganannya, ya. Saya dokter forensik. Kalau sudah mati, saya baru tahu cara penanganannya. Oh, dokter gitu. Forensik. Tunggu bentar, dokter, ya. Wah, dokter. Sekarang udah mati, dokter. Iya, dok. Udah mati, dok. Bagaimana? Udah mati, gimana nih caranya? Oh, gitu aja kok repot. Kalau sudah mati, ya dikubur, goblok. Kira yang kasih solusi. Oh, gimana nguburnya ya? Ngubur sih capek, Gi. Iya. Yeah. Lempar ke sungai aja yuk. Boleh, kasihan banget sih Amin dilempar ke sungai. Ah, biarin. Udah gede honornya. Wih. Hanyut. Pergi kamu. Hanyut. Aduh. Harimau. Orang iya, mati ngapain lagi nih cerita nih kita nih. Aduh, kita yang tersesat nih, sial banget kayaknya. Tapi udah deh, kalau gitu gue kayaknya mau nulis surat aja buat keluarga gue. Biar nanti mereka jemput gue di sini. Nulis surat? Iya. Ke keluarga lu? Iya. Yang nganterin siapa? Ya gue, siapa lagi yang tahu rumah gue di mana? Nanti kalau gue udah anterin ke rumah, nanti gue pasti balik lagi nemenin lo di sini. Oh gitu? Iya. Balik lagi pasti? Pasti balik. Nah, kalau balik lagi gue nitip gorengan. Ya. Goblok! Mana ada tukang pos di sini? Kan harus balik lagi. Bego banget sih. Kalau dihukum sama kayak beginian, lo gue mau. Iya, lihat yang tengah kayak Christine Hakim. Iya. Hukum. Kita jadiin sop buntut. Iya. Buntut. Dia punya buntut. Punya, depannya aja kita potong. Buntut.